Rona McDonald kebangkrian. Jadi hari ni bukan kita nak ajak makan burger ataupun ayam McD, tapi kita nak buat satu charity event bersama dengan pihak Rona McDonald lah. Assalamualaikum, hai, bertemu kembali dalam rancangan GCK Superhero Channel. Untuk kali ni kita pada hari Jumaat yang mulia ni kita nak pergi dekat USM. Kita nak pergi ke Ronald McDonald House of Charity. Jadi petang ni kita pakat ramai-ramai semua superhero kita GCK, mana ada masa terluai tu nak tengok apa kita boleh buat dekat Ronald McDonald House of Charity. Okay. Ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang... Nampaknya superhero kita sudah pun sampai. Bila bertalu rentah di kalbu, yang tersirat. Okey, sebelum kita berjumpa dengan superhero-superhero, jadi eloklah kita menemu ramah Puan Nurul Wahidah. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Hari ini kita seperti anda semua di tengok ni, saya berada di rumah Ronald McDonald Kebangkrian. Jadi hari ini bukan kita nak ajak makan burger ataupun ayam McD, tapi kita nak buat satu charity event bersama pihak Ronald McDonald lah. Jadi saya perkenalkan Puan Nurul Wahidah. Apa khabar Puan? Hai, kau baik, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kalau boleh perkenalkan sikit pasal dengan Puan. Apa dia ni Ronald McDonald yang nak tahu? Okey, assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Puan Nurul Wahidah binti Harun. Boleh panggil saya Puan Wahidah. Dan saya merupakan pengurus kepada rumah kebajikan Ronald McDonald di Hospital USM Kebangkrian. Okey, tentang rumah kebajikan ni, kita merupakan rumah kebajikan di mana kita menyediakan kelengkapan penginapan untuk keluarga kanak-kanak yang mendapatkan rawatan di Hospital USM Kebangkrian yang berada di luar Kota Baru lah. Okey, so senang cerita, kita panggil kita ni dijadikan tempat perantaraan untuk keluarga pesakit dan juga hospital. Jadi majoriti keluarga pesakit tu dia duduk di luar Kota Baru dan most of them datang daripada Terengganu dan juga Kuala Kerai lah. So rumah kami ni juga kami cuma hanya menerima pesakit kanak-kanak yang umur dia bawah 18 tahun. Untuk kanak-kanak sahaja. Ya, kalau saya nak duduk saja tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Tak nampak macam sadah ni. Okey. So syarat kita ringkas hanya dua. Yang pertama, pesakit kanak-kanak sahaja dan menetap di luar Kota Baru. Dan yang kedua, yang tadilah, menetap luar Kota Baru tadi. Ada apa-apa bayaran tak kita tetapkan untuk sini? Okey, bayaran untuk bermalam kat rumah kita ni cuma RM5 satu malam. RM5 satu malam. Jadi kita nak minta Puan bawa kita pusing-pusing sini boleh? Kita dengan superhero kita. Jom. Cak, dah sampai bilik nombor 13. Mari kita ketuk siapa dia ada dalam. Assalamualaikum. Hai. So kita sampai kawasan bilik dah ya. So boleh masuk? Kita tengok ruang dalam. So kita sebenarnya ada 18 bilik untuk keluarga pesakit kanak-kanak. Okey, konsep macam hotel juga. Cuma
maksudnya macam kat rumah kita kita pasang cadar sendiri kan? Boleh lah, Hendry. So, diorang kena pasang cadar sendiri. Semua bilik 18 sama je. Katil dia macam ni dan kita ada toilet kat dalam. So diorang tak perlu share toilet. Kita ada toilet kat dalam. Okay, ada water heater, diorang boleh gunakan. Selesa lah sini. Mestilah RM5. Mana nak dapat kali lima ya. Kita ada juga almari. Okey. Kemudian kita sediakan sejadah, telekung, so kita ada Al-Quran kat sini. Okey, dan kita juga ada satu tindam ni sumbangan daripada Kenaf Kelantan. Kenaf. Kenaf tu lembaga tembakau, Kenaf dan lembaga tembakau negara. Ha gitu. So dia sponsor untuk semua bilik lah. Dia ada tempoh maksimum tak kalau kita nak duduk sini? Berapa hari-berapa hari? Okey, sebenarnya untuk minat kat sini, diorang boleh minat kat sini selagi menerima rawatan. Tak kira sama ada diorang masuk ward ataupun rawatan harian. Sebab kadang-kadang kemo ni, kadang-kadang dia selang sehari. Betul. So, hari ni dia ada, ada usaha dia kan? So, diorang boleh minat kat sini. Syarat, dia kena ada temu janji di hospital ataupun mendapatkan rawatan di hospital. Okey, lepas ni Adri boleh royak kau lepas semah. Lepas semah boleh. Oi, ketengih boleh, kok lanah boleh, macam boleh, kok kerai boleh.